selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview produk Casio G-Shock. Oke, langsung saja kita buka jam tangannya. 3,4. Nah, di sini kita dapat garansi internasional. Oke, alhamdulillah. Dan untuk jam tangannya sudah packing kaleng, jadi lebih aman. Dan di sini kita juga dapat manual book. Oke, selanjutnya untuk jam tangannya ini serinya GM 5600 B3DR. Oke, ini untuk jam tangannya. Untuk jam tangannya di sini tali atau strapnya ini berwarna hijau army dan bahannya dari resin. Untuk kepala jam tangannya di sini sudah berbahan stainless steel berwarna hitam. Untuk backcase-nya dan buckle-nya juga sudah berbahan stainless steel. Untuk kaca bagian depannya ini berbahan mineral glass. Oke, selanjutnya saya akan ukur kepala jam tangannya. Kurang lebihnya ukurannya segini ya. Oke, untuk jam tangan ini juga memiliki fitur lain seperti alarm, stopwatch, dan juga timer. Jam tangan ini juga sudah shock resist dan untuk water resistnya sendiri bisa sampai kedalaman 200 meter. Selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombolnya yang ada di sini. Tombol adjust di sini fungsinya untuk masuk setting, tombol mode untuk pindah setting, tombol start di sini untuk stopwatch ya, dan tombol light di sini untuk lampu. Oke, pertama kita coba dulu lampunya. Ini L backlight ya, jadi angkanya yang menyala. Oke, selanjutnya saya akan setting jam tangan ini. Pertama tekan tombol adjust sampai ada angka yang berkedip seperti ini. Ini artinya sudah masuk setting. Setelah itu pencet tombol mode, masuk setting jam. Untuk tombol kanan bawah ini untuk pindah format mau 12 atau 24 ya. Nah, ini format 24 jam ya. Oke, untuk tombol kanan atas untuk menambahkan angka. Setelah itu pencet tombol mode lagi, ini masuk ke menitnya, dan ini untuk tahun, bulan, dan tanggalnya. Untuk ini angka tanggal, bulan, dan tahunnya tinggal pencet aja tombol kanan atas. Oke, ini kembali ke setting awal. Untuk menyelesaikan setting, pencet aja tombol adjust satu kali. Oke, untuk melihat fitur lain dari jam tangan ini, bisa pencet tombol mode. Di sini ada alarm, timer, dan juga stopwatch. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 Lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggal